kita respawn. Nah coy, lihat coy, armornya berserakan coy. Waduh, mendadak sultan armor kita guys. Oke, balik lagi bersama gue. Kali ini bakal ngasih tahu ke kalian kalau di Minecraft versi 1.17.34 ini ada glitch atau bug ya, yang fungsinya itu untuk menduplikat armor kita. Jadi armor kita itu akan diduplikat menjadi banyak lah, enggak ya, bisa sampai puluhan mungkin. Kalau kalian ingin tahu caranya gimana, simak video ini, jangan di skip. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, langsung saja kita buat world yang baru. Kita buat world baru biar kalian percaya ini itu enggak apa namanya, nggak pakai comment block, nggak pakai add-on ya. Kita namai glitch. Kita setting ya normal aja karena gue mau ini. Sebenarnya kalian nggak perlu aktifkan cheat, cuman karena barang-barangnya, bahan-bahannya nggak ada ya, langsung saja kita buat. Oke, sudah di wordnya ya, sudah masuk. Gue GMC dulu, slash game mode C buat ambil barangnya. A few moments later. Oke, bahan-bahannya di sini adalah blaze powder, brewing stems, fermented spider eye, trapdoor, block bebas, arrow 16, bow, bat, cauldron, water bottle 3, dan nether ward pertama kalian, dan lupa armor ya, armor kalian yang mau di duplikat gue saranin, gue bukan saran sih, harus ada enchantornya, thorns-nya. Gue saranin thorns-nya itu yang 2 atau 3 biar chance glitch-nya itu tinggi ya. Gue di sini pakai yang 2. Oke, pertama kalian ambil ini, kita buat ramuannya dulu. Kita taruh cauldron-nya. Kita masukkan water bottle-nya. Kita masak. Oi. Oke, kita tunggu ya. Langsung masukkan spider eye. Nah kalau sudah, ini akan jadi potion of potion. Lalu masukkan fermented spider eye biar jadi potion of harming. Oke, sudah jadi, kita ambil. Terus kita ambil cauldron-nya dan arrow-nya. Kita taruh cauldron, kita taruh ya di sini. 1 2 3. Terus kita arrow-nya celupin. Nah, taruh ini, kita ambil ini dan ini. Nah, bentar. Ya benar. Kita pakai armornya dulu. Terserah ya kalian mau pakai armor apa, yang penting ada enchantment torch-nya. Torch.
kita taruh blok 1 2 3 4 5 5 blok, terus kalian taruh trapdoor di sini. Oke. Nah, lalu kalian taruh pet di sampingnya. Terus kalian checkpoint di sini. Nah, ini ada cara ya. Sebenarnya kalian bisa pakai yang arrow, kalian taruh tahan di sana. Oke, pastikan kalian sudah memakai armor yang sudah ada torsnya. Terus kalian ini pakai arrow yang off harming, kalian kokang aja sedikit biar mengenai kalian, nanti akan bug-nya akan langsung terjadi ya. Kita coba. Nope. Nah. Nope. Ya. Wih, pingin terjadi. Nah, ini ya. Langsung ngebug ini coy. Bukan, labuh. Mulai nge-lag. Nah, ini lagi proses ngebug-nya coy. Nah. Wah, kan. Tuh, lihat. Ini nggak pakai comment block, nggak pakai add-on ya. Ini cuman pakai, nggak pakai apa-apa, cuman glitch. Lihat ini armornya gue, banyak banget kan? Tuh kan, banyak banget. Iya kan? Terus kalau kalian mau lebih banyak lagi, kalian tinggal gunain ini. Kan tadi kan langsung dari arrow-nya, panahnya maksudnya. Aduh. Nah, kita gunain langsung ini ya. Kita tempelin di trapdoor dulu arrow-nya yang sudah ada potion of harming-nya. Terus kalian posisi di bawahnya. Nah, di sini kan di sini inventory gue full. Dan di sini armor yang tadi keduplikat segini doang. Kita coba masuk. Hop. Nah, ini kan kalau arrow-nya diem di atas berarti kalian berhasil klik-nya. Kita tunggu aja. Nah, kan udah mati, kita respawn. Nah coy, lihat coy, armornya berserakan coy. Waduh, mendadak sultan armor kita guys. Oke ya, jangan lupa untuk tinggalkan subscribe di bawah, like jika kalian menyukai video ini, dan share teman-teman ke teman-teman kalian ya, biar teman-teman kalian bisa tahu glitch di Minecraft 1.17.34. gue ini pakai Minecraft official, jadi buruan kalian coba sebelum di fix oleh Mojang.